Oke, selamat pagi. Kali ini saya berada di depan kantor dari pabrik gula Trangkil, di mana di dalam kantor pabrik gula Trangkil, tepatnya di sana, itu terdapat salah satu lokomotif buatan Duco & Brons, lokomotif uap yang diproduksi terakhir oleh pabrikan Duco & Brons. Jadi di tahun 1950, pabrikan Duco & Brons itu membuat 6 lokomotif. Itu yang satu untuk pabrik gula Trangkil, kemudian 3 untuk perhutani di Cepu, dan 2 untuk perkebunan karet di daerah Sumatera Utara. Nah, yang tersisa itu di Jawa itu hanya 3. 2 di Cepu, perhutani Cepu, kemudian 1 di pabrik gula Trangkil. Nah, ini saya akan masuk ke kantor pabrik gula Trangkil untuk melihat kondisi lokomotif buatan Duco & Brons yang dibuat pada tahun 1950 untuk pabrik gula Trangkil yang ada di Kabupaten Pati. Ini lokomotif buatan Duco & Brons tahun 1950 yang sekarang menjadi pajangan statis di kantor pabrik gula Trangkil. Nah, ini ada sedikit penjelasan. Lokomotif nomor 1 dibuat tahun 1950 yang dibuat oleh pabrikan Duco & Brons di Amsterdam. Nah, sejak tahun 1950 sampai tahun 2005, lokomotif tersebut salah satu di antara beberapa lokomotif yang ada sebagai transportasi pengangkut tebu di area perkebunan sampai ke pabrik gula Trangkil. Nah, salah satu lokomotif PG Trangkil sekarang dilestarikan dan digunakan untuk wisata di sebuah museum kereta api. Jadi ini lokomotif, kondisi lokomotif uap nomor 1 buatan Duco & Brons yang ada di pabrik gula Trangkil. Ini kalau kita lihat, ada 3 roda penggerak. Kemudian di sini batang penggeraknya masih lengkap. Nah, kemudian kalau dari sisi depan seperti ini ya. Kondisinya masih lumayan sangat bagus ya. Ini kondisi di tahun 2024. Kemudian lokomotif ini memiliki tender sambung di bagian belakang. Nah, kemudian ini adalah kondisi kabinnya. Kondisi kabinnya. Terus ini kondisi di tender sambung dari lokomotif nomor 1 ini. Ini kayaknya sudah hilang pipanya dari tender sambung untuk menuju ke ketel loko. Ini menggunakan pompa ya, menggunakan pompa. Ini dari tender sambung, kemudian ini pompa, kemudian yang atas ini pipa menuju ke bagian ketel. Kemudian di situ ada safety valve, ini ada sandbox, kemudian steam dome, dan ini terobong asapnya ya, terobong asapnya.
ya kondisinya masih lumayan bagus ya untuk lokomotif nomor satu ini, yang sekarang menjadi pasangan statis, pajangan statis di sebelah kantor dari PG Trangkil. Dan di sana adalah kantor PG Trangkil, ini pajangan statisnya. Terdapat nameplate dari pabrikan Duku & Browns. Kayaknya ini bukan nameplate yang asli ya. Bukan nameplate yang asli. Tapi ini memberikan informasi buatan tahun 1950 dengan nomor pabrikan 386. Jadi di kabinnya itu masih kondisinya masih utuh ya. Ini ada water level untuk memonitor ketinggian air di dalam petel. Kemudian ini ada firebox. Terus kemudian di sini ada pintu dari fireboxnya. Dan kondisinya masih relatif utuh. Kalau dilihat dari depan, karakteristik dari cerobong asapnya yang buatan di Duku & Browns ini memang unik ya, dan bisa dilihat mana buatan Duku & Browns dan mana buatan dari pabrikan yang lain. Dan cerobong asap ini karakteristiknya adalah buatan dari Duku & Browns. Kayaknya kok dari uap diinjeksikan terus kemudian di sini kayak semacam pendorong oli ya untuk masuk ke batang-batang penggerak yang ada di sini. Jadi ini bukan generator tetapi lebih fungsinya pada ini oli ya. Oli atau pelumas. Kemudian di yang masuk ke batang-batang penggerak. Nah, dan ini nameplate-nya pun juga bukan nameplate yang asli dari Duku & Browns. Kayaknya ini nameplate yang dibuat ya. Yang dibuat di pabrik gula Trangkil dan bukan nameplate asli dari Duku & Browns.
Oke, sekian dulu review dari saya untuk di pabrik gula Trangkil. Dan ini adalah bekas lokomotif dari pabrik gula Trangkil yang dibeli dari Duku N. Brons tahun 1950. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di review selanjutnya. Terima kasih.